السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Hadirin jamaah salat subuh yang semoga dirahmati oleh Allah Ta'ala. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hingga saat ini kita diperkenankan untuk berjumpa dan merasakan bulan suci Ramadan. Belum lagi dengan nikmat-nikmat yang lainnya, seperti halnya apa yang kita rasakan saat ini. Kita masih diperkenankan untuk beribadah kepada Allah, untuk hadir di majelis ilmu, dan ini adalah sebesar-besar nikmat yang patut kita untuk mensyukurinya. Maka ingatlah dengan firman Allah Ta'ala dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Dan jika kalian mau menghitung satu persatu nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya. Dan ini adalah nikmat yang besar. Ketika kita berjumpa dengan Ramadan, diperkenankan untuk berjumpa dengan hari-hari yang begitu banyak. Dan sekarang kita sampai ke hari kebelakang berapa? 14 atau 19? 18. Ini luar biasa juga. Yang kalau seandainya kita katakan kepada para penghuni, tamanna, berangan-anganlah kalian, maka angan-angan mereka tidak macam-macam, tidak seperti angan-angan kita yang masih hidup, ingin punya ini, ingin punya itu, tapi mereka hanya satu saja. Amin. La tamannau yawman min Ramadhan. Maka mereka akan berangan-angan satu hari saja di bulan Ramadan. Cukup bagi mereka. Dan andai kata mereka benar-benar dikabulkan oleh Allah angan-angan mereka, tentu satu hari itu akan digunakan untuk apa? Taat, taat, taat. Ibadah, ibadah, ibadah. Sedangkan kita yang sudah diberikan banyak daripada hari-hari Ramadan, apa yang sudah kita lakukan? Sedangkan yang tersisa tinggal sedikit dibanding hari-hari yang telah kita lewati. Maka mari kita maksimalkan dengan hari-hari yang tersisa ini. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innamal a'malu bi khawatimiha. Sesungguhnya amalan-amalan itu tergantung bagaimana endingnya, akhirnya. Hadirin a'izzani Allah wa iyyakum. Dan kita perlu mengingat, harus banyak-banyak berpikir bahwasanya kita ini akan mati. Bukankah Islam Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, akfiru 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 dzikrohati billadzat. Perbanyaklah oleh kalian satu hal yang dapat memutus kelesatan dunia, yang dapat melalaikan kita dari perkara akhirat. Apa itu? Yakni maut, kematian. Ini Nabi memerintahkan agar kita tetap lurus. Yang kita ingat, yang kita tuju adalah akhirat. Karena memang kampung halaman kita yang sebenarnya adalah akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka. Kalau seandainya di sana hanya ada surga, terserah kita di dunia mau ngapain saja. Masalahnya di sana ada surga, di sana ada neraka. Demikian pula di alam kubur pun sama, ada azab, ada nikmat. Maka kemudian kalau kita tidak mampu usahakan keselamatan dengan benar-benar, memperbekali diri dengan benar-benar, jangan sampai kita kemudian mengira Allah itu gak adil. Kitalah yang gak adil. Kitalah yang zalim terhadap diri kita. Allah sudah memberikan nikmat kepada kita. Nikmat waktu, nikmat sehat, nikmat harta, nikmat ini dan itu. Kenapa kita tidak menggunakan nikmat-nikmat ini untuk mentaati Allah?
Bukankah ketika kita diberikan nikmat oleh Allah, kita dituntut untuk bersyukur kepada Allah? Di mana makna syukur adalah as-salamu ala ni'amihi, memuji Allah atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian wa mahabbatuhu, dan mencintai Allah karena Allah telah memberikan banyak nikmat yang luar biasa kepada kita. Dan kemudian wal'amalu bi ta'atihi, dan menggunakan nikmat-nikmat tersebut semata-mata untuk mentaati Allah. Ini harus ada di dalam benak kita. Jangan sampai lepas. Jangan sampai kita numpahkan makna syukur, apalagi kita tidak mau tahu. Hadirin azan ya Allah wa'iyam. Ketika Nabi SAW mengingatkan kita untuk banyak mengingat kematian, adalah dalam artian kita ini diperintah untuk memperbanyak bekal. Yang kalau seandainya kita ingin ditanya, Pak, kalau seandainya kita besok mati, ya tidak lama lagi kita mati, maka apa jawaban kita? Bagi orang-orang yang tidak mau menggunakan akal fikirannya, mungkin dia akan terus mengikuti hawa nafsunya karena enak. Main game enak. Main Facebook enak. Bukan berarti Facebook haram, tergantung penggunaannya. Tapi kalau misalkan kita main Facebook terus kemudian ke apa? Market apa? Online begitu ya, seperti Shopee, Lazada. Ya, itu pun boleh. Tetapi kalau kemudian sampai berlebihan, hadirin azan ya Allah, itu perkara sia-sia. Itu mencuri amal soleh kita. Dapat mengurangi pahala kita. Hadirin azan ya Allah. Dan jangan sampai kemudian ketika kita membuang waktu kita sia-sia untuk hal yang tidak bermanfaat, kita terus berharap pada Allah. Ya Allah, ampunilah dosa kita. Ya Allah, berilah kebaikan. Maka ini adalah orang yang lemah, orang yang keliru. Oleh karenanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mendefinisikan mana orang yang cerdas, mana orang yang bijak, dan mana orang yang tidak bijak. Disebutkan oleh beliau, al-kaisu man dana nafsah. Orang yang cerdas, orang yang bijak itu adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'da mauti, dan dia beramal untuk kehidupan setelah kematiannya. Ini orang yang cerdas. Ya, kriteria orang cerdas menurut Nabi apa? Orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Kita butuhkan nih baju baru. Padahal baju-baju ini kita sudah punya banyak baju baru. Tekan hawa nafsu kita. Dengan sampai kemudian sudah punya banyak baju baru. Ya, masih baru gitu ya. Tahun kemarin saja dipakai cuma sekali. Gitu. Terus kemudian kita berpikir untuk menambah baju baru lagi. Ingat, akan dihisab baju-baju kita ini, Pak. Jadi kalau misalkan kita punya banyak baju, ya kita ingin beli baju baru silakan. Tapi barangkali baju-baju baru yang lama diinfakkan agar mengurangi hisab kita. Jangan sampai tambah. Wabil khusus ibu-ibu. Ya, saya dapati ada ibu-ibu. Ya. Sukanya beli baju tapi cuma dipakai beberapa kali. Ya, terus numpuk di lemari. Begitu. Ini hati-hati. Yang ditekan hawa nafsu dia. Demikian pula barangkali ya makanan-makanan lebaran sekedarnya saja. Enggak usah berlebihan. Ingat, kalau kita ingin menjadi orang yang cerdas menurut Nabi, mendana nafsu, tekan hawa nafsunya. Wa amila lima ba'da mauti, dan mengamalkan dan beramal soleh untuk kehidupan setelah kematiannya. Aku sudah. Apalagi kita sudah menjelang asyrul awakhir, partai final. Ya. Bukankah Nabi bersabda, innamal a'malu bi khatimiha. Sesungguhnya amalan itu tergantung bagaimana akhirnya. Kalau hadis ini diaplikasikan di bulan Ramadan, maka mana akhirnya? 10 hari pertama, 10 hari kedua, atau 10 hari terakhir? 10 hari terakhir. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Nah, beliau pun mendefinisikan orang yang ajiz, orang yang lemah. Al-ajiz bukanlah orang yang lemah fisiknya, Bang. Tapi kata beliau sallallahu alaihi wasallam, man atba'a nafsahu hawa.
adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya. Oh, pengen ini dibeli, pengen ini dibeli, pengen ini dimakan, pengen ini dimakan. Berarti dia orang yang lemah. Kemudian kata beliau, ثُمَّ تَمَنَّ عَلَى اللَّهِ. Kemudian dia hanya berharap saja sama Allah akan kebaikan-kebaikan. Kita belajar kemarin tentang roja dan tamani. Awas, jangan sampai tertipu dengan perasaan kita sendiri. Roja betul ibadah, mengharap kebaikan-kebaikan dari Allah Ta'ala. Kita mengharap ampunan, kita mengharap kebaikan, kita mengharap apapun itu kebaikan dari Allah. Roja, kita akan mendapatkan pahala asal selaras dengan amalan kita. Mengharap ampunan betul kalau kita misalkan istighfar dan taubat dan nasuh. Mengharap kebaikan betul karena kita rajin beramal soleh. Maka roja, harapan ini akan berbuah pahala. Tapi ada harapan kepada Allah kebaikan-kebaikan, justru itu tercela. Apa itu? Tamanni. Ini yang dimaksud oleh Nabi SAW ketika mendefinisikan al-ajiz, orang yang lemah. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Dan kita harus bayangkan, ketika kita sudah hampir selesai ini, Ramadan, kita bayangkan, bisa jadi ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Dan barangkali ini pun adalah hari-hari terakhir bagi kita. Maka tidak ada pilihan, Pak. Ya kalau seandainya kita membayangkan seperti ini, ya bahwa ini adalah Ramadan terakhir bagi kita, enggak ada pilihan lain. Kecuali kita keluar dari Ramadan, harus menjadi pemenang. Sebab kalahnya di bulan Ramadan, itu menyakitkan, Pak. Kalau kalah, misalkan ada atlet pacuan kuda atau bola, kalah mentok paling nggak dapat piala sama penghargaan, betul Pak? Ya, kalah lomba, ya olahraga itu paling mentok nggak dapat apa namanya, paling diomelin sama pelatih, gitu. Kenapa seperti ini begitu ya? Tapi kalau kalahnya di Ramadan, kita nggak berhasil di bulan Ramadan, itu menyakitkan Pak. Bahkan bukan hanya menyakitkan di dunia, tetapi di akhirat kalau seandainya dia syawal mati. Dia enggak bertobat kepada Allah akan kesalahan-kesalahannya di bulan Ramadan. Kalau orang yang kalah di bulan Ramadan, itu setidaknya mendapatkan dua kerugian. Kerugian yang pertama, dia berletih-letih puasa, tapi dia enggak dapat pahala. Dan ini banyak menimpa kaum muslimin. Siapa yang bilang? Nabi SAW. Apa kata Nabi? Rubba sha'imin hafdhuhu min siyamihi al-jum' wal-athash. Barangkali sudah berapa puluh kali kita mendengar hadis ini. Dan ini sejatinya adalah peringatan untuk kita. Agar kita enggak main-main ketika menjalankan ibadah puasa. Betapa banyak orang yang berpuasa. Tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali apa? Haus dan lapar saja. Kenapa demikian bisa? Dia berpuasa tapi tidak dapat apa-apa. Introspeksi. Jangan sampai itu menimpa kita. Sejauh mana kita sudah baik di dalam menjalankan ibadah puasa ini. Sudahkah kita benar niatnya? Sudahkah kita mencocoki sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Sudahkah kita menjaga lisan ini dengan baik? Menjaga mata ini dengan baik ketika berpuasa? Sudahkah kita benar-benar introspeksi akan dosa-dosa kita? Karena kerugian yang lebih besar daripada itu adalah celakanya seseorang yang berpuasa. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Ramadan, dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Ta'ala. Apa kata Nabi? Ra'ina anfu 'abdi. Celaka seorang hamba, dakhala 'alaihi Ramadan fa lam yughfar. Dia berjumpa dengan Ramadan tetapi malah dosanya tidak diampuni. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Dan ini akibat daripada kekalahan di bulan Ramadan. Kalau sudah difonis celaka oleh Nabi, dia tidak bisa beruntung di akhirat. Kalau tadi Nabi bilang bahwasanya dia tidak diampuni karena memang dosalah yang menjadi penyebab utama celakanya dan meruginya manusia di dunia dan di akhirat. Hadirin azan ya Allah wa iyyakum. Serem tidak mau. Ya. Serem. Takut kita. Ya. Terus berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbeda dengan orang yang ketika dia menang di bulan Ramadan, Pak. Maka dia akan mendapatkan kebaikan, keberuntungan yang sangat banyak. Ya, bukan hanya sebatas ampunan. Bukan hanya sebatas pahala yang lipat ganda. Bukan hanya sebatas udang kebaikan. Tetapi dia berhak mendapatkan malam Lailatul Qadar.
ini sudah di depan mata kita. Kalau tadi bilang ini sudah hari ke-18 Ramadan, berarti tinggal selangkah lagi. Katakanlah tinggal 12 hari lagi. Malam Lailatul Qadar itu turun biasa di Asyrul Awakhir. Ya. Berarti ada 2 hari untuk kita latihan. Ya, berarti 18 hari yang lalu kita ini masih santai-santai. Ya, karena dalil kita innamal a'malu bi khawatimiha, begitu ya. Sesungguhnya amal itu tergantung bagaimana akhirnya. Jadi kedua hari ke depan ini latihan. Hari ini dan hari besok. Latihan. Kalau kita sebelumnya minimal berzikir, tingkatkan zikir kita. Belum khatam Al-Quran, khatamkan, Pak. Masa gak bisa sehari, misalkan 5 jus, ya. Jangan jus jeruk sama jus melon terus, Pak, ya. Jus Qur'an yang pun dibaca terus, ditambahkan. Hadirin azan, Allah wa'iyyakum. Ya. Malam Lailatul Qadar ini malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Yang kata para ulama amal soleh yang dilakukan pada saat malam Lailatul Qadar itu lebih baik nilainya daripada amal soleh yang dilakukan 1000 bulan tanpa Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Keutamaan ini hanya diberikan kepada umat Nabi saja, Pak. Ya. Ketika berbicara puasa, umat sebelumnya itu disyariatkan ibadah puasa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian puasa sebagaimana telah diwajibkan pada umat-umat sebelum kalian, tetapi tidak diberikan Lailatul Qadar kepada umat-umat sebelum kita. Ini luar biasa, menunjukkan rahmat Allah, kasih sayang Allah kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada kita semua. Hadirin azan Allah wa'iyah. Mengingat barangkali umat-umat sebelumnya itu umurnya panjang-panjang, Pak. Ya, Nabi Nuh saja. Kalau kita ngomongin dakwahnya Nabi Nuh itu 950 tahun, Pak. Nabi Nuh berdakwah menjadi seorang rasul itu rentan waktunya 950 tahun. Belum ngomongin umurnya. Berarti bisa jadi umurnya 2 kali lipat. Bisa jadi sampai 1000 tahun lebih. Ya, kita umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya diberikan umur sekitar antara 60 sampai 70 tahun. A'mar ummati baina ma baina 60 ila 70 sana wa aqalluhum man yajuz dhalik. Umur umatku itu hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun. Syukur kalau sampai kita saksikan di jalanan, ya, dalam kehidupan kita banyak orang-orang yang masih muda tapi meninggal dunia. Bahkan bisa jadi itu lebih muda daripada kita. Dan ini pun menjadi peringatan bagi kita. Ayo adik. Oleh karenanya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masuk di bulan Ramadan, beliau meningkatkan kualitas semangat beliau di dalam beribadah. Ya. Beliau ini semangat ketika masuk bulan Ramadan, terlebih semangat lagi ketika Asyrul Awakhir. Padahal kita tahu bahwasanya Nabi ini sudah dijamin masuk surga. Sudah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan kemudian. Ngapain ya Nabi kemudian semangat segitunya di bulan Ramadan, terlebih di Asyrul Awakhir, mencontohkan umatnya, Pak. Dan kita memang butuh contoh. Nabi saja jadi contoh, gak butuh ampunan karena sudah diampuni. Itu luar biasa semangatnya. Terlebih kita yang butuh ampunan kepada Allah, Pak. Terlebih kita yang butuh pahala, ya, agar kita bisa selamat di akhirat nanti, harusnya kita lebih semangat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau minimal sama semangatnya. Ini harus dibangun evaluasi untuk kita. Jangan sampai Ramadan kali ini sama nilainya dengan Ramadan sebelumnya. Mending kalau sampai Ramadan sebelumnya baik. Kalau misalkan Ramadan sebelum itu biasa-biasa saja, kita tidak peduli dengan Ramadan, kemudian ini Ramadan kali ini sama dengan kemarin, maka siap-siaplah untuk menjadi orang yang kalah di bulan Ramadan. Hadirin azza Allah wa iyyakum. Maka adapun amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Asyrul Awakhir disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha,
Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr shadda min izara. Nabi ketika masuk, ya maksudnya ketika berjumpa dengan Ashrul Awwalin, bertemu, maka beliau kencangkan sarungnya, Pak. Ya. Ini bukan benerin, bukan benar-benar dikencangkan sarungnya, bukan. Ya. Kalaupun Nabi ya enggak berjumpa dengan Ashrul Awwalin di bulan-bulan biasa, ya kalau pakai sarung kencang begitu ya. Enggak kedodoran enggak. Begitu ya. Ada satu riwayat Abu Bakar yang pernah kedodoran pakai celana, pakai sarung. Itu karena saking kurusnya beliau. Begitu ya. Nabi kencang terus, Pak. Tapi maksud daripada syadda min izarah adalah beliau. Ada khilaf di antara ulama. Ada kaul yang mengatakan bahwasanya syadda min izarah ini adalah semangat itu ditambah. Tapi ada satu pendapat dan ini dianggap sahih. Adalah meninggalkan jima dengan istrinya. Boleh jima, Pak. Ya. Boleh. Tapi ketika Ashrul Awakhir tiba, Nabi mencontohkan untuk meninggalkan istrinya untuk berjima, maksudnya. Ya, yang barangkali pengantin baru begitu ya, nikahnya pas menjelang Ashrul Awakhir, tahan dulu mas, begitu ya, tahan. Gitu ya. Ingat ini Nabi mencontohkan apa? Gak kuat banget begitu ya, ya sudah, ya. Gak apa-apa, tapi jangan lupakan ini Ashrul Awakhir begitu ya. Karena kalau kita punya anak jangan nikahkan mereka pas Ramadan, Pak, kasihan, nyiksa, gitu ya. Nanti tunggu setelah Lebaran barangkali, begitu ya. Nah, terus kemudian beliau wa ahya laila. Beliau menghidupkan malam-malamnya. Menghidupkan malam-malam. Kalau malam itu kapan terhitung malam? Ya dari maghrib sampai menjelang subuh, Pak. Ya tidak. Ashrul Awakhir Nabi menghidupkan malamnya. Untuk apa? Untuk ibadah. Untuk qiyamul lail. Untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk bermunajat, bukan seperti banyaknya kita. Ya, kaum muslim di zaman ini apa? Sholli. Saya semalam mengimami di salah satu masjid, Pak. Kalau di sini penuh terus alhamdulillah kayaknya, Pak. Ya, Pak Haji itu ya. Penuh terus. Kalau ini Ashrul Awakhir katanya, wah, dibatasi sampai gitu ya. Sebab kalau nggak dibatasi, ya sudah bisa kurang kondusif barangkali nanti nggak khusyuk gitu ikamnya. Ya kalau di masjid yang saya imami semalam itu mah kemajuannya besar, Pak. Ya soknya itu cuma satu sok itu setugel kalau baca cerita gitu. Sepotong aja gitu ya. Saya mau bilang sama sebuah guru gitu ya. Ini soknya cuma segini begitu ya. Kesana kosong, apalagi ke belakang begitu ya. Ini kemajuan yang pesat dengan katanya gitu ya. Hadirin asalnya Allah, kemana ini? Ya, apakah jangan-jangan sudah menghidupkan malam ini dengan apa? Dengan jalan-jalan ke mall atau kemana? Wallah makalah begitu ya. Kita harus nurut para kali sholatnya terawih keliling begitu ya. Gak tahu. Hadirin asalnya Allah, maka kita ini jangan sampai kemudian terhanyutkan diri kita dari ya, akhirat kepada dunia. Karena kita ini sedang menuju akhir. Kita ini sedang menuju akhirat. Di sana ada surga, di sana ada neraka, di sana ada siksa, ada azab, ada nikmat. Apa yang kita lakukan ini sedang menentukan pilihan. Begitu. Hadirin azani Allah wa iyyakum. Kemudian wahai qadha ahlanku. Dan kemudian beliau membangunkan keluarga. Dibangunkan. Istri kita dibangunkan. Bahkan kita dirahmati oleh Allah. Kata Nabi, ya semoga kita didoakan oleh Nabi, Pak. Ya, semoga Allah merahmati seorang suami yang membangunkan istrinya, membangunkan untuk salat malam. Yang kalau seandainya dia tidak bangun dipercikkan. Ya, pakai air, Pak. Sok wajahnya enggak apa-apa. Ya, soal jangan dibanjur aja begini ya. Jangan. Ya, nanti minta hulu nanti, ya, dipercikkan. Sebaliknya akan dirahmati. Ya, seorang istri yang membangunkan suaminya, ya, yang ketika dia tidak mau bangun dipercikan wajah, gak apa-apa bu, ya, dipercikan aja suaminya nih kalau misalkan gak mau bangun sholat malam, gitu, tanggung, gitu ya, imsak. Nanti ngopinya pas menjelang imsak atau sahurnya menjelang imsak, ya, gak usah lagi munajat malam. Hadirin azan Allah wa yakum, ingat ini Ashrul Awakhir.
Nabi mencontohkan sedemikian ketatnya, sedemikian jelasnya bahwa beliau ini ketika berjumpa dengan Ramadan, ahya lailah. Dan amalan yang paling utama adalah salat. Ya, dia mulai. Kemudian kita banyak berdoa. Apa doanya? Ya, Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi. Wahai Nabi, kalau seandainya aku bertemu melihat mana Lailatul Qadar, begitu. Apa yang harus aku katakan? Apa kata Nabi? Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Saya kira sudah selesai. Ya Allah, sesungguhnya engkau ini cinta, suka dengan ampunan. Allahumma innaka afu. Allahumma innaka afu. Sesungguhnya engkau itu maha pengampun. Tuhibbul afwa, dan engkau itu cinta terhadap ampunan. Fa'fu anni. Ya Allah, ampunilah aku. Bayangkan, Pak, ya. Ternyata anjuran, doa yang dianjurkan oleh Nabi ketika Asyhadul Awwalin adalah kita meminta ampun kepada Allah. Ya. Bahkan dari banyaknya amalan-amalan yang khusus di bulan Ramadan, itu keutamaannya adalah ampunan dosa. Ya, seperti halnya puasa. Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa ya di bulan Ramadan dengan penuh keimanan, keyakinan, kepercayaan, wahtisaban pengharapan pahala kepada Allah, pengharapan ampunan kepada Allah, ghufirala ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Satu. Ini puasa. Kemudian salat malam seperti salat tarawih ini juga keutamaannya adalah ampunan, Pak. Apa kata Nabi? Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang bangun, ya maksudnya qiyam di bulan Ramadan, salat tarawih maksudnya, dengan penuh keimanan dan pengharapan kepada Allah, diampuni dosa-dosa, diampuni lagi. Kemudian qiyam mulai di asyrul awakhir itu pun diampuni dosa-dosanya, terutamanya. Man qama apa? Man qama lailatul asyril awakhir, begitu ya. Atau kama qala, begitu ya. Barang siapa yang bangun salat malam, ya, di malam-malam hari terakhir, ya, ghufir imanan wa ihtisaban, penuh dengan keimanan dan pengharapan kepada Allah, ghufir lahu ma taqaddama min dzambi. Maka dosanya diampuni. Ayuhan ikhwah, ya, ini menunjukkan bahwasanya, ya, amalan-amalan yang kita lakukan ini tujuannya yang paling utama di antaranya adalah agar dosa kita diampuni. Menunjukkan kita ini harus memberikan perhatian besar terhadap dosa-dosa kita. Kita lihat dosa-dosa kita ini banyak. Dan kita pun tahu bahwasanya satu-satunya faktor yang menyebabkan seseorang mendapatkan musibah di dunia dan di akhirat apa? Dosa. Bukan karena yang lain. Apa kata Allah? Wa ma asabakum min musibah fa bima kasabat aydikum. Dan apa saja musibah yang menimpa kalian adalah karena dosa-dosa kalian. Oleh karenanya dalam urusan doa pun di asyrul awakhir perbanyak doa tersebut. Minta ampun kepada Allah Ta'ala. Dan kita tahu bahwasanya yang menghalangi kita. Ya, dari baca Quran menghalangi kita dari sedekah, dari zikrullah, dari amalan-amalan soleh, sifat. Dosa kita. Sebagaimana ketika Abdullah ibn Mas'ud ditanya oleh seseorang, wahai Abdullah ibn Mas'ud, la nastati' qiyamal lail, kami ini tidak mampu salat malam. Ya, apa sebabnya dan bagaimana solusinya? Apa kata beliau? Aqadatum dzunubukum. Dosa-dosa kalian yang menghalangi kalian, Pak. Nah, kalau sekarang kita masih malas baca Quran, enggak khatam-khatam kita. Ya. Enggak khatam-khatam 30 juz, kalau 30 sudah, ya. Barangkali. Ini 30 juz khatam-khatam, sedangkan Ramadan akan berlalu. Itu karena dosa-dosa kita, Pak. Nah, kalau kita sadar berarti harus tingkatkan ya istighfar kita, taubat kita kepada Allah Ta'ala. Begitu. Demikian pula barangkali kita kok pelit terus, ya kita kok berat terus nih mau baca Quran lebih enteng handphone kita. Ya. Kita kok susah dalam beramal saleh itu karena dosa-dosa kita. Ya, kita harus introspeksi dalam hal ini untuk kemudian kita langsung bertobat kepada Allah dengan taubat dan nasuhah. Apa itu taubat dan nasuhah? Taubat yang terpenuhi tiga syarat. Ya, kalau urusannya dengan Allah, ya tiga syarat ya harus dipenuhi.
Apa itu? Kita harus menyesal, ya, meninggalkan ya dosa tersebut dan kemudian berazam untuk tidak mengulangi lagi. Sudah diampuni. Begitu. Adapun kalau urusannya dengan manusia, harus diselesaikan dari sekarang, jangan sampai nanti di akhirat. Ditambah satu lagi selain tiga syarat tadi, apa itu? Minta maaf. Kembalikan haknya. Kalau urusan hartakah atau harga dirikah, kehormatan, kembalikan haknya. Minta maaf. Begitu. Agar di asyrul awakhir ini, di hari-hari yang tersisa, kita enteng ibadahnya. Dan kita pun akan menjadi orang yang beruntung. Hadirin azan yang Allah wa'ayam. Lah bagaimana? Kalau misalkan kita ini, di hari-hari 10 hari pertama, 10 hari kedua ini kita malas, Pak. Bagaimana bisa jadi pemenang? Ya, sudah tanggung gitu ya, tanggung kebablasan gitu. Gak boleh seperti itu, Pak. Jangan sampai kita ini kalah cerdas dengan kuda pacu, Pak. Kuda pacu itu, Pak, ya, gak peduli mau paling terakhir begitu ya. Dia tetap kencang dan nambah kencang ketika sudah hampir mendekati garis finish. Ini kuda pacu. Ya, sehingga ya kita diingatkan, disindir oleh ulama, ya jangan sampai kita ini kalah cerdas, ya, dibanding dengan kuda pacu. Ya, kuda pacu itu ketika sudah mendekati garis finish bukannya malah loyo meskipun paling terakhir, tapi malah kenceng. Kita jangan sebaliknya. Tanggunglah gitu ya. Tanggung kebablasan enggak seperti ini. Ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu bi khawatimiha." Dan ini asbabul wurudnya adalah ketika itu sedang perang, Nabi SAW mengatakan kepada beberapa sahabatnya, kalau engkau, kalau kalian ingin tahu penghuni neraka, maka lihatlah orang ini. Bingung para sahabat. Kok bisa Nabi memvonis bahwasanya beliau ini penghuni neraka, sedangkan dia ingin ikut jihad. Ya. Kemudian mereka, di antara mereka para sahabat ini ada yang kepo, kalau bahasa kitanya begitu ya. Ingin tahu, ingin memastikan kebenaran sabda Nabi. Betul enggak dia ini jadi penghuni neraka? Padahal dia ikut jihad bersama kita, begitu ya. Dia perhatikan. Dalam proses peperangan luar biasa pemberaninya, ya, banyak musuh-musuh yang dibunuh olehnya. Tapi kemudian ketika dia kena tebasan pedang, dia belum mati. Ya. Dia tidak sabar. Ya, dengan tebasan pedang yang dia terima. Akhirnya, dia membunuh dirinya. Begitu ya. Akhirnya mati. Benar, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang dinilai itu bukan di awalnya, Pak. Memang betul dia telah membunuh banyak musuh, orang-orang kafir. Tapi sayangnya di akhir hayatnya, dia bunuh diri. Itulah yang dinilai. Oleh karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan bahwasanya yang dinilai bukan awalnya yang kurang. Tetapi apa? Akhirnya yang sempurna. Ya. Jadi enggak apa-apa kalau misalkan kita si 10 hari pertama kita ini aduh malas-malasan, ada malas-malasnya begitu ya. Kemudian masuk 10 hari kedua pun kita masih malas begitu ya. Sampai mau selesai di 10 hari kedua, tapi jangan sampai kemudian malas terus kita apa namanya? Pegat. Kita miliki, kita rasakan sampai 10 hari terakhir. Hadirin azan Allah wa iyyak. Bukankah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, atau semakna dengan apa yang dikatakan beliau, inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah, sesungguhnya ada seseorang di antara kalian mengamalkan satu amalan penghuni surga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira', ya, sampai antara dirinya dengan surga itu hanya sebatas satu yang hasta saja, dhira, satu dhira, apa, dekat sekali, wa yasmiku alaihi kita, ya, akan tetapi kitab takdir sudah menetapkannya bahwasanya dia ini, ya, menjadi penghuni neraka. Kemudian dia mengamalkan amalan ahli neraka, akhirnya dia pun menjadi penghuni neraka. Jangan sampai kita seperti itu. Bagus di awal, ya, kemudian jelek di akhir. Jangan nodai, Pak, usaha kita di 10 hari pertama. Jangan nodai usaha kita di 10 hari kedua. Capek, Pak. Ya tidak, Pak. Baca Quran capek, Pak. Capek, ya, bolak balik gitu ya, udah kering tenggorokan gitu ya, sampai haus nggak bisa minum begitu ya, tapi karena kita mengharap pahala dari Allah luar biasa gitu. Ya, terus kita menjaga mata kita menjaga mulut kita menjaga tangan kita, ya, untuk tidak melakukan kemaksiatan, ini melelahkan ini, Pak, ya,
Terus jangan sampai kemudian usaha kita di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kita nodai. Dengan apa? Dengan malas-malasnya kita di 10 hari terakhir. Ya. Hadirin azan yang Allah ya. Sebaliknya, kalau kita misalkan 10 hari pertama, ya, kita ini apa namanya, okelah barangkali malas. 10 hari kedua kita malas. 10 hari terakhir, Pak, tolong, ya, kita ini katakan kepada diri kita, jangan sampai kita malas. Hadirin azan yang Allah ya. 10 hari itu cepat, Pak. Ya tidak? Singkat. Kita saja melalui 20 hari yang lalu atau 18 hari yang lalu. Ini singkat banget, gak terasa. Perasaan baru kemarin kita doa Allahumma balikna Ramadan. Kemudian Allah sampaikan hari pertama, ya, kita ke bulan Ramadan, kita ikut salat tarawih pertama, tiba-tiba sudah hari ke-18. Cepat tidak, Pak? Cepat. Nah, kalau seandainya kita malas di 10 hari pertama, 10 hari kedua, kemudian kita pun malas di 10 hari terakhir, ingat, Pak, tadi di awal ada orang-orang yang celaka berjumpa dengan Ramadan. Ada orang-orang yang merugi berjumpa dengan bulan Ramadan. Hadirin azan yang Allah wahyam, tidakkah kita takut? Kita dengar bahwasanya betapa banyak orang yang Syawal, ya, dia melewati Ramadan, Syawal meninggal. Ya tidak, Pak. Bahkan ya ketika salat Id, ya, atau setelah salat Id, ya, di saat kaum muslimin itu bersenang-senang, ya, merasakan euforia apa namanya Idul Fitri, meninggal. Beruntung dia kalau misalkan di asyril awakhir ini itu dia memanfaatkan waktunya benar-benar untuk taubat kepada Allah. Ya, untuk apa? Untuk amal soleh. Beruntung dia. Yang jadi masalah kalau 10 hari terakhir kita sibuk apa? Nyiapkan kue lebaran. Yang jadi masalah kalau asyril awakhir kita sibuk buka bersama sana sini. Ya. Sampai lupa dengan salat tarawih. Padahal di sana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan ampunan bagi apa? Orang yang salat tarawih dipenuhi dengan keimanan, ya, dan pengharapan kepada Allah. Hadirin azan dan qomoh ya. Jangan sampai sibuk kita menurut takjil atas nama ngabuburit. Ngabuburit Pak di majelis ilmu. Ini akan menguntungkan kita daripada sekedar kita wisata kuliner sana sini. Sudah nyobain makanan Padang, ya. Kita pengen nyoba makanan petang gitu ya. Apa makanan petang gitu ya. Barangkali mau nyoba makanan Sulawesinya belum, Sumateranya belum, terus 30 hari berarti 30 kota ya khas makanannya dicoba. Ya, ini kita macam orang macam apa kalau seperti itu. Bukankah di antara hikmah puasa itu agar kita bisa menekan hawa nafsu kita? Sehingga ketika buka puasa jangan malah melampiaskan hawa nafsu kita. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya menjelaskan al-qaisu man dana nafsa. Orang yang cerdas adalah orang yang bisa menekan hawa nafsunya. Hadirin azan Allah wa yakum, maka perbaiki diri kita. Ya, di akhir-akhir waktu yang tersisa ini. Semakna dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang memperbaiki dirinya dan orang yang berbuat baik di sisa akhir waktu, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Sebaliknya, barang siapa yang tidak peduli di akhir waktunya, dia berdosa di akhir waktunya, melakukan hal yang sia-sia di akhir waktunya, maka Allah akan menghukum dosa-dosanya yang telah lalu dan akan menghukum apa yang ia lakukan setelahnya. Ketika dia lakukan untuk hal yang tidak bermanfaat, untuk hal yang sia-sia, untuk dosa. Ini perlu kita khawatir, Pak. Mengingat kita ini banyak dosa. Ya Allah, dosa 10 tahun yang lalu saja kita enggak tahu ini. Ya, apa saja yang sudah kita lakukan. Belum lagi 20 tahun yang lalu, belum lagi 30 tahun yang lalu, belum lagi 40 tahun yang lalu. Ini yang umurnya panjang-panjang sampai 90 tahun, gitu ya. Bali itu umur 15 tahun. Harus evaluasi berarti berapa? 8 dosa 75 tahun yang lalu harus dipikirkan apa saja yang telah dia lakukan. Pun kita sama yang masih muda-muda. Karena bisa jadi dosa kita lebih besar, lebih banyak daripada yang tua tadi. Punten yang tua-tua ya, punten gitu ya. Yang muda-muda harus banyak juga introspeksi begini ya. Apalagi di zaman sekarang, Pak. Bisa jadi umur-umur mereka lebih tua tapi dosanya kecil. Kita ketika ya era semakin terbuka, ya medsos saya dapat apa namanya? Beberapa hari yang lalu ada teman dari teman Kumham, dia cerita selagi pusing, Ustaz. Pusing kenapa, Pak?
lagi banyak kasus. Kasusnya apa, Pak? Di antara kasusnya ada SD, anak SD umur 11 tahun, Pak, laki-laki, memperkosa adik kelasnya. Usia umur apa namanya kelas 3. Dan itu dilakukan di sekolah. Di mana? Di kamar mandi. Ya, ini terjadi. Ini ngomongin anak kecil saja zaman sekarang sudah ngeri, Pak. Memperkosa, ya. Nanti gede sedikit yang seusia SMP nggak tanggung-tanggung bunuh, begal, ya. Sekarang begal-begal itu banyak di SMP, ya, di usia SMP, tawuran bawa celurit, ya, sepanjang-panjang nggak peduli yang dibacok adalah seorang muslim atau tidak, pokoknya kita senang bacok orang. Nah, hadirin azan Allah wa'alaikum, kita jangan pasang, ya, ada zona nyaman dalam diri kita, kita nggak peduli dengan keluarga. Lihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat peduli dengan keluarganya. Apa kata Aisyah? Wa aikaldo ahlak. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya. Ketika sholat, ya untuk qiyamul lail, untuk sama-sama mendapatkan malam Lailatul Qadar, luar biasa. Ini contoh. Ya, jangan kita malah sebaliknya, ya ajak keluarga kita nggak benar begitu ya. Jangan. Ya, tugas kita seorang suami ini menjadi pemimpin yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Termasuk bagaimana pertanggungjawaban kita ketika kita melalui asyidu awal terhadap keluarga kita. Apakah kita seperti Nabi peduli dengan anak dan istri kita, nak sholat, nak sholat malam, nak ke masjid, nak jangan main game terus, nak puasa, nak baca Qur'an. Apakah kita sepeduli itu atau kita membiarkan istri kita auratnya terbuka? Ya, hadirin azani Allah wa liyakum, semua ini akan dipertanggungjawabkan oleh kita. Nah, apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang telah lalu, maka aplikasikan di hari-hari sekarang, Pak. Ya, jangan sampai kita hanya sebatas tahu teori ini halal, oh iya ada asyul awakhir, oh ada malam Lailatul Qadar. Begitu ya. Tapi kemudian kita bingung dari mana kita akan mulai. Ya, maka ingat banyak mati. Banyak mati bahwa kita ini akan dimasukkan ke liang kubur, akan dibangkitkan pada hari kiamat, akan dihisab amalan-amalan kita. Dan sangat beruntung ketika kita dihisab, ternyata di catatan amal, kitalah termasuk orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar. Bayangkan, kita seolah-olah mendapatkan pahala yang sangat besar yang kita lakukan selama 83 tahun lebih 4 bulan. Jadi nilai Lailatul Qadar itu, Pak, ibadah itu terus seolah-olah lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan itu berapa? 83 tahun lebih 4 bulan. Ya, sedangkan kita di umurnya belum tentu sampai 80 tahun, Pak. Ya. Bisa jadi 60 tahun mati, 50 tahun mati, begitu ya. Ada yang kata kita mendapatkan malam Lailatul Qadar meskipun katakanlah kita mati di usia yang muda. Belum tua barangkali ya. Seolah-olah kita merasakan masa tua yang berkah. Bayangkan, tidakkah kita ingin seperti itu? Betapa bahagianya ketika nama kita dipanggil. Kulluhum ati yaumal qiyamati farda. Setiap mereka manusia akan datang kepada Allah satu persatu untuk kemudian melihat catatan amalnya. Ketika dibuka, ya Allah, amalan ini, amalan ini, amalan ini, amalan ini diterima oleh Allah. Bahkan mendatangkan malam yang terkodar. Kita yang terpilih sedang tidak. Tapi berbeda. Kalau seandainya kita sia-siakan waktu kita, ya, ketika menghadap Allah, kita buka catatan amal, ya Allah, kemana amalan-amalan yang ada hanyalah amalan-amalan yang sia-sia, ya, yang tidak ada gunanya dan kita rasakan pada saat. Na'udzubillahi min dzalik. Hadirin azani Allah wa iyyakum, barangkali ini yang dapat kita pahami, semoga dapat jadikan bekal untuk menghadapi asyul awakhir yang akan kita lakukan. Insyaallah, ya, untuk masalah Lailatul Qadar keutamaan, saya kira bapak-bapak sudah hafal semua, ya, apalagi suratnya begitu ya. Dah hafal semua. Ya, inna anzalna fi Lailatul Qadar gitu ya. Ini kebangetan kalau belum hafal kecuali mualaf bolehlah gitu ya. Baru kemarin masuk Islam gitu ya. Abad tahta gitu ya. Ini sudah lama masuk Islam tapi gak hafal-hafal. Nah, anzalna fi Lailatul Qadar. Katanya pengen dapat Lailatul Qadar. Tapi keutamaannya gak ngerti-ngerti karena gak hafal gitu ya. Belajar ayo baca Quran. Ya, lebih malam Lailatul Qadar itu ya turun di asrul awal dan Quran pun diturunkan di asrul awal dan ya di bulan Ramadan.
Hadirin azza wa jalla, maka ayo cintai Al-Qur'an. Ya, baca Qur'an. Jangan hanya sebatas kita baca dan kita rugi. Ketika ngomongin akhirat kita rugi, ya Allah, kita akan masuk ke sana. Ya, ketika ngomongin azab, ya Allah, takut sekali, ya Allah. Kita ini orang-orang yang enggak akan kuat, Pak, dengan azab, Pak. Ya, apalagi kalau ngomongin azab kubur, ya, yang kemarin kita bahas, ada orang yang akan dipalu sampai tulang rusuknya itu berserakan, Pak. Ya, bahkan ada orang-orang yang kepalanya dipecahkan, ya, dan itu jangan sampai kita. Karena orang-orang yang kepalanya dipecahkan itu adalah orang-orang yang belajar agama dan tidak mau mengamalkan agamanya. Ya, tidak mau. Ya, maka mereka akan diazab di alam kuburnya sudah sengeri itu, dipecahkan kepalanya. Kita renungi, ya, agar kita semakin takut kepada Allah dan memotivasi kita untuk meninggalkan kemaksiatan dan tanamkan harapan, roja di dalam hati kita. Agar kita terus mengharap pahala dan kebaikan dari Allah dan syukur Allah Ta'ala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga pahala amalan kita diterima oleh Allah Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang mencapai derajat takwa dari apa yang telah kita lakukan berupa puasa, ibadah, dan termasuk kita semoga mendapatkan malam Lailatul Qadar yang lebih baik daripada sebelumnya. Baik, sebelum kita tutup, barangkali ada pertanyaan dari hadirin sekalian, satu dua pertanyaan barangkali. Falil Tawab, silakan. Silakan, dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Jadi konsekuensi daripada taubat dan nasuha adalah berupa ya, berupa ampunan. Kecuali konsekuensi daripada taubat sambil itu enggak akan berbuah ampunan. Kalau misalkan kita sudah benar-benar taubat dan nasuha dan syarat-syarat yang tadi disebutkan yang kita sudah lakukan, ya pasti Allah akan mengampuni dosa kita. Begitu. Yang kalau seandainya sudah diampuni dosa-dosa kita ini, di akhirat nanti, bukanlah kita malah diazab, tapi kita malah mendapatkan pahala. Dan bisa jadi karena taubat yang kita lakukan di dunia, justru kita mendapatkan, apa namanya, surga. Meskipun kita sedikit amal sholat, tapi dosanya banyak. Tapi karena kita kemudian telah taubat dan nasuha, dosanya yang tadi segunung, dua gunung, tiga gunung, empat gunung, lima gunung, seratus gunung sekalipun, ya, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya. Maka yang tersisa adalah amal soleh dan itulah yang akan menjadi sebab yang diantaranya kita masuk ke dalam surga. Tidak akan diazab. Begitu. Ya, jadi kita harus optimis, Pak. Kita dengan dosa-dosa kita ini ya, harus optimis bahwa Allah akan mengampuni kita. Ya, bahkan Allah menyebutkan dalam hadis Qudsi, ya bina ada. Wahai anak Adam, laubala batununuka ananas sama, kalau sekiranya dosa kalian itu sampai ke langit. Bayangkan, Bang. Ya, menunjukkan bahwasanya, wah, gede banget dosa. Mungkin dia pernah zina, dia minum khamr, dia pernah mencuri, dia pernah membunuh, dia pernah melakukan dosa-dosa besar, dia pernah melakukan kesyirikan. Kemudian dia datang kepada Allah. Thumma atayitani. Ya, kemudian engkau mendatangiku, ya minta ampun kepadaku, maka aku akan ampuni dosa. Ya, ini semangat dengan ada diskusi. Gak peduli Allah dengan dosa-dosa kita sebanyak apa. Asal kita mau bertobat kepada Allah, clear sudah. Ya. Tetapi ketika setelah taubat dan nasuha, kita dituntut untuk al-inabah. Apa itu inabah? Kembali kepada Allah, tata hidup kita. Jangan kemudian ya menjatuh kepada lubang yang sama. Begitu ya. Tata hidup kita. Takwa begini. Kalau jatuh lagi, tobat sudah. Jangan putus harapan. Baik, barangkali itu jawabannya. Yang lain, ya silakan.
berhaji dulu atau menolong sesekali. Ya, berhaji dulu atau menolong sesama. Kalau misalkan, iya, pertanyaan yang bagus, ya, berhaji dulu atau menolong sesama dulu. Kalau pada kenyataan yang minta yang butuh pertolongan hanya sebatas butuh roti saja, dua-duanya, haji juga, kasih roti juga, gitu ya. Tapi kalau misalkan, ya, ada satu perkara yang sangat urgent, mendesak. Ya, ini kalau nggak ditolong dan memang nggak ada yang peduli dengan orang tersebut, mati nih orang. Ini sifatnya darurat. Ya, sementara saya bawa duit untuk daftar haji, lebih mana itu? Ya nolong orang. Begitu ya. Tolong orang ini lebih utama karena sifatnya darurat. Begitu. Meskipun haji ini wajib, ini bukan hanya wajib menolong orang, tapi darurat dalam keadaan genting dan urusannya nyawa. Begitu. Dari mulai mafasid qaulan menjadi pasal. Ya, menolak keburukan, ya, matinya orang buruk, buruk ya, ya, menolak keburukan, ya, menghilangkan, menyelamatkan nyawa orang, ya, itu lebih didahulukan binjan bilik masal daripada mengambil manfaat hajinya kita, jadi pahami ya, itu seperti, jadi lebih utama. Kecuali sifatnya seperti ini. Misalkan nggak darurat-darurat amat, kalau kita punya tim, misalkan kita punya saudara yang sama-sama mampu, ya. Oh, ada orang yang butuh pertolongan, tinggal ngobrol saja. Tolong si orang ini, saya cuma punya duit untuk haji, ya. Bisa diselesaikan dengan begitu. Kalau nggak ada pilihan lain seperti itu kasusnya, ya sudah, berarti menolong orang lain itu lebih baik. Jadi tergantung kondisinya, ya. Tidak bisa disamaratakan. Baik. Satu lagi, Pak Kali. Silakan, beliau dulu. Ya, assalamualaikum. Ya. Ada tingkatan tingkatan amalan apabila kita terpaksa, ya, misalnya ada kejadian tertentu, akhirnya kita semalam pun nggak bisa penuh. Jadi kita saking takutnya mungkin di yang sebelumnya ada kejadian yang kita lakukan. Yang terpaksa ya, kalau berbicara usaha kita dalam mendapatkan Lailatul Qadar itu seminimal minimalnya disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Qaulul Qadimiyah, sholat jamaah isya dan sholat jamaah subuh itu sudah dianggap ya usaha kita untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar itu minimalnya, Pak. Ya, kalau kita misalkan kerjanya sip malam, ya begitu ya, atau siang itu, wah, gitu ya, capek lah, malamnya kemudian harus butuh istirahat, ya sudah, paling tidak ini. Ya, kalau berbicara amalan mana yang terbaik ketika malam nanti imam ya, maka paling utama adalah sholat malam, kemudian berdoa kepada Allah sebagaimana doanya diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi ini harus apa namanya, seimbang antara sholat malam dengan doa istighfar tadi. Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Nah, tadi bapaknya misalkan kalau nggak bersholat malam karena waktunya misalnya ada uzur syar'iyah, Pak ya. Sudah, lisan kita mungkin masih bisa mengucapkan Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu 'anni. Terus seperti ini. Yaitu solusi-solusi. Sedekah bisa. Begitu ya. Artinya, ini kan orang-orang yang itikaf itu kan butuh kopi, Pak. Ya, ya tidak. Ya, butuh fasilitas yang menguatkan mereka, yang membuat mereka nyaman. Nah, itu luar biasa, Pak. Ya, kita ikut fasilitasi kebutuhan mereka. Ya, insya Allah kita akan mendapatkan pahala yang mereka lakukan. Ya, tanpa mengurangi pahala yang mereka dapatkan. Begitu, Pak. Syukur-syukur dari mulai maghrib kita nyiapin takjilnya orang-orang yang itikaf. Luar biasa pahalanya. Jadi kitalah yang akan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, jadi banyak jalan menuju surga. Ya. Begitu. Yang tentu itu dalam koridor takwa semuanya, begitu. Ya. Takwa itu banyak jalan-jalannya. Begitu. Ada antum mau ngasih masukan? Siapa? Ini yang di depan. Oh iya, silakan silakan, fadal. Afwan. Ya, silakan.
Ya, kalau berbicara dari, jadi ada yang namanya zikir muqayyad dan zikir mutlak. Begitu ya. Kalau berbicara, apakah yang disebut kepada imam seperti sebagian masjid seperti ini? Ada dalilnya tidak? Ya, enggak ada. Begitu. Tapi bukan berarti keliru. Begitu. Kalau mendawamkan dan itu maka dia mengikuti sunnah, ini berarti perkara yang muhdats yang diadakan. Ya. Oh, ini sunnah ini. Nah, ada dalilnya sudah begitu. Tapi bukan berarti kita terlarang untuk berdoa setelah sholat. Begitu ya. Boleh setelah kita zikir muqayyad, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam, minta salam, terus subhanallah, subhanallah, dan seterusnya. Kemudian kita berdoa untuk orang tua kita, bangunan, untuk kita, untuk saudara kita, itu sah boleh. Begitu. Ya, seperti itu. Baik. Disebutkan oleh seorang ulama bahwasanya orang yang baik adalah orang yang khawatir pahalanya diterima atau tidak. Orang yang baik adalah orang yang ketika berbuat dosa, apakah dosanya diampuni atau tidak. Bukan dia yang kegeer. Begitu ya. Adapun ciri-ciri dia itu puasanya diterima atau tidak. Begitu ya. Mas. Maka dilihat dari pribadi kita. Apakah kita ini sudah memiliki pribadi takwa atau belum. Begitu. Kalau barangkali sebelum Ramadan kita ini termasuk orang yang malas-malasan, mendingan di waktu ketika sholat, kok sekarang rajin, pengennya sok paling pertama. Begitu ya. Setelah pas awal gitu ya. Kemudian ketika sebelumnya kita ini termasuk orang yang gak peduli dengan misalkan sedekah, kok sekarang paling hebat sedekahnya, bukan paling lah, paling tidak, paling tidak rajin sedekahnya. Artinya perintah-perintah Allah dia jalankan dan larangan-larangan Allah dia tinggalkan. Ya. Kita berarti ya itu sebagai tanda bahwasanya puasa kita, ibadah kita di bulan Ramadan diterima. Begitu Pak ya. Karena Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikum shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian dan orang-orang sebelum kalian berpuasa. Berarti puasa ini wajib kita lakukan. Ya, buahnya apa itu takwa. Kalau puasanya kita diterima oleh Allah, ya berarti akan membuahkan takwa. Ini parameter ketakwaan yang kita peroleh, yang ada pada diri kita ketika lebaran nanti, dan seterusnya, ini adalah tolak ukur apakah puasa kita diterima atau tidak. Begitu, Pak, ya. Tapi kalau misalkan setelah Ramadan mulut kita tetap kotor, bisa. Ya. Perbuatan kita masih buruk, akhlak kita masih buruk, ibadah masih malas, berarti itu pun bisa jadikan parameter puasa kita tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Begitu. Hanya haus dan lapar saja. Barangkali itu ya jawabannya. Baik, sudah masuk surat ya. Baik. Itu saja yang dapat kita pelajari. Semoga bermanfaat untuk dunia dan akhirat kita. Subhanallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.